Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kedai Kopi. Di video kali ini, saya bakal share tutorial cara mendownload status WhatsApp tanpa aplikasi apapun di Android. Tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Silakan sobat buka aplikasi browser bawaan di HP sobat. Silakan lihat di pojok kanan atas, udah nongol icon WhatsApp. Kalian klik aja. Nah, nanti bakal terbuka seperti ini. Pastikan udah tersambung ke jaringan internet. Selanjutnya, klik tombol lihat status WhatsApp. Di bagian paling bawah, nanti bakal diarahkan ke aplikasi WhatsApp. Lalu pilih tab status. Di sini, klik aja salah satu status WhatsApp yang nongol di sini. Lalu lihat statusnya sampai selesai ya. Kalau misalkan udah dilihat seperti ini, kalian kembali aja, lalu kembali ke browser tadi. Oke, status WhatsApp yang barusan dilihat sudah nongol di sini. Untuk mendownload dan menyimpan di galeri, caranya gampang. Kita tinggal tekan aja, lalu pilih simpan. Dan berhasil disimpan dan didownload. Oke, itu aja sih tutorial singkat kali ini. Semoga bermanfaat dan support terus channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya juga, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Seperti biasa, saya admin Kedai Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye.